Ada tuh 15 ekor tuh cukup nih buat lauk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Budi Oli. Mancing lagi cuy, lempar lagi cuy. Kali ini kita mau coba unboxing joran pensil ya, buat mancing. Kira-kira bagus atau enggak, ini kita coba lihat reviewnya ya. Kita coba buat mancing. Ini joran di online shop, harga ya 80 ribuan lah, kita coba nih. Mudah-mudahan streknya gacor. Oke, tarik. Ayo. Ayo. Telan. Ayo telan. Oke, strek, bro. Wih. Strek, bro. Mantap bro, yo man, kejoran pensil bro, mantep bro, strike bro, mancing lagi cuy, lempar lagi cuy, kita cari lagi cuy, mantep bro. Strike bro, yo man, ikan betik bro, mancing lagi cuy, lempar lagi cuy, mantap, yo hi, kita cari lagi cuy. Oke, kita lempar lagi, kita cari lagi cuy, mudah-mudahan ada strike-nya lagi cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kurang jauh bro, kita tarik lagi bro, kurang jauh sedikit bro. Oke. Ayo tarik manis, ayo tarik manis. Oh, oke, strike lagi bro. Mantap. Kan betok bro, lumayan bro, alhamdulillah. Lumayan bro, kan betok bro. Ah, kita cemplungin ya bro. Oke. Kita cari lagi cuy. Oke teman-teman, kita lanjut lagi mancing. Ketunda yang kemarin ya, jadi kita lanjutin. Gimana aksinya nih, pancingan apa namanya, pulpen ya, sama Irul. Iya. Kita coba lagi, mudah-mudahan ada rezekinya. Mancing lagi cuy, lempar lagi cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung cemplungin aja, semoga ada hasilnya nih. Pakai pancingan pulpen ya. Oke bro, strike bro, langsung bro. Alhamdulillah bro, yoi bro, alhamdulillah, langsung strike bro. Cemplungin lagi bro. Oke, kita langsung cari lagi kawan. Bismillahirrahmanirrahim. Hup. Ayo telan. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, strike lagi. Yoi. Mantap. Mantap, bro. Strike lagi aja, bro. Alhamdulillah. Umpannya habis. Kita isi dulu. Jadi kita pakai umpan cacing ya. Yang bagus memang kalau di air biasanya pakai lumut. Cuman mager cari lumut ya. Jadi pakai ini aja dulu. Oke. Langsung kita cemplungkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Up. Ayo manis, makan lagi. Jadi ini joran enak banget bro. Jadi kita kalau mau kemana-mana nggak ribet, kita langsung masukin jok motor, tas segala macem, bisa lah kita bawa kemana-mana buat mancing. Jadi masuknya ke travel rod juga nih jenis pancingan ini. Ayo manis, makan lagi ayo. 1, 2, 3. Oke, bro. Wih, bawa lari, bro. Mantep, bro. Wih. Alhamdulillah. Mayan, bro. Mayan, bro. Langsung kita cari lagi, bro. Wah, dalam, bro. Oke, alhamdulillah. Dapat 3 ekor pagi ini. Semoga lagi kita langsung kasih umpan lagi karena umpannya habis. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, and comment, bro. Langsung aja subscribe, bro. Jangan lupa aktifin tombol loncengnya, bro. Ikan kita cari lagi, bro. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pas posisinya. Tunggu dulu, bro. Ini sayang, apa namanya? Ininya nggak bisa kita zoom ya, jadi pelampungnya nggak kelihatan. Cuman nggak masalah, bro. Karena kita mau tes ini ya, joran pulpen ini. Kira-kira enak atau enggak ya. Cuman dengan harga segitu lumayan lah, bro. Bisa dibawa kemana-mana. Namanya kita hobi mancing, pas ada spot langsung aja kita cemplungin, bro. Tapi namanya pancingan kisaran harga 70 ribuan ya. Ya enggak, kalau ngomongin nyaman ya enggak senyaman-nyaman yang biasa-biasa kita pakai ya. Cuman untuk kalau ngomongin fungsi segala macem, ini worth it lah. Boleh buat dicoba. Cuman nanti gue mau nyoba nih di laut gimana nih. Semoga nanti ada kesempatannya kita coba di laut, bro. Oke, manis, ayo makan. Tarik, bro. Di sini biasanya juga ada ikan betoknya ya. Kemarin kita dapat ikan betok karena kemarin waktunya sempit, jadi kita lanjutin sekarang mancingnya, bro. Lumayan, bro. Udah 4 ekor, bro. Alhamdulillah, bro. Oke, langsung kita cari lagi, bro. Semoga ada yang lebih besar lagi. Semoga betoknya juga dapat ya. Karena kemarin ada ikan betoknya tarikannya lebih kasar, bro, lebih nyos. Oke, langsung kita sangkutin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kita cemplungin lagi. Semoga masih ada yang mau makan ya, karena ini masih pagi,
Harusnya mereka sarapan ya. Pagi-pagi sarapan ikan-ikan nih. Terus, ayo manis makan. Ayo. Kita tunggu dulu bro. Kita sabarin bro. Nah, mancing gitu bro harus sabar. Nunggu. Ayo manis makan. Oh, oke. Okay. Ih, mau makan lagi bro. Yoi bro, wis. Galak bro. Yo man bro, alhamdulillah. Mancing lagi cuy. Lempar lagi cuy. Mantap. Kita cemplungkan lagi bro. Lumayan bro. Kita cari lagi bro. Oke, kita tunggu lagi bro. Semoga dia mau makan lagi bro. Ikan betoknya belum makan-makan nih. Ayo betok, ayo. Merapat manis. Sarapan dulu. Telan bro. Ya, mocel bro. Sayang sekali bro. Kayaknya betok tadi bro. Kita lempar lagi cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo manis makan lagi manis. Ayo manis. Bismillahirrahmanirrahim. Yoi bro. Sorry nih bro. Tetangga sorry nih. Sorry nih tetangga nih. Ya. Ya ilah. Aduh, sorry nih tetangga nih. Meresahkan ini bro, meresahkan. Mantep bro. Kita liatin Irul mukanya bro. Belum dapet dia bro. Kita cemplungin lagi bro. Kita cari lagi bro. Mantap bro. Alhamdulillah. Mantap. Mancing lagi cuy. Lempar lagi cuy. Ada dua pelampung bro. Siapa duluan bro? Oren apa si yellow bro? Oke bro, kita simak aja bro. Siapa duluan yang narik bro? Ayo manis, makan yang oranye nih, yang yellow pahit manis, yang oranye nih manis nih. Ayo, punya Irul duluan bro, yang ada pergerakan bro. Yang strike. Ayo Rul, sikat Rul. Ya momen mencari momen ya. Iya. Wih, mantap bro. Wih, mantap. Wih, mantap bro. Mancing lagi cuy, lempar lagi cuy. Ikan tuh bro? Bukan. Oke, kita cari lagi bro. Wah, yang oranye kalah ternyata bro. Lampung oranye kalah bro. Kita cari lagi bro. Ayo manis. Sikat manis. Ayo makan bro. Oke bro, sorry bro. Wih, galak bro. Hihi. Mantap. Lumayan bro, size bro. Size lumayan bro. Lumayan gede nih, mantap bro. Sorry bro. Mancing lagi cuy. Lempar lagi cuy. Sia-sia bro, ganti umpan dia udah. Cacingnya agak pudar warnanya, kurang mau makan dia. Oke, kita cari lagi kawan, kita cemplungkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
Us. Yo i. Yo i. Iru strike, bro. Lepas dulu, lepas dulu. Ayo. Jangan sampai lepas. Masa lepas lagi, bro. Yo i, bro. Mayan, bro. Alhamdulillah, bro. Buat lauk, bro. Mancing lagi, cuy. Lempar lagi, cuy. Ini kali korengan. Ikannya korengan, bro. Wah, iya tuh. Korengan. Yaudah, sikat, bro. Timbang mati dia. Langsung masukin penggorengan aja, bro. Oke, mancing lagi, cuy. Lempar lagi, cuy. Kita cari lagi, cuy. Kali yang oren mau makan nih. Ayo, yang oren. Makan dong. Oke. Oke, makan, bro. Yo, ih, bro. Enggak mau kalah, bro. Main, bro. Mantap, bro. Alhamdulillah. Mancing lagi, cuy. Lempar lagi, cuy. Mantap, bro. Poin, bro. Kita cari lagi, bro. Lumayan, bro. Nanti kalau ada waktu, kita mancing wader, bro. Mudah-mudahan masih ada airnya karena lagi musim kemarau. Jadi airnya banyak yang surut. Oke, kita cari lagi, kawan. Mancing lagi, cuy. Lempar lagi, cuy. Ayo, plungnyot. Oke. Oke, bro. Baru nyemplung, bro, langsung, bro. Yoi, bro. Sia-sia, bro. Umpannya agak digedein, dapetnya agak gede juga, bro. Alhamdulillah. Poin udah berapa nih? Udah lumayan banyak nih. Kayaknya udah ada nih 10 ekor. Kayaknya. Is. Kita langsung cemplungin lagi, bro. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kurang jauh, bro. Papa bro, rezeki gak kemana-mana, bro. Tapi kalau gak kemana-mana, ya mana rezekinya, bro? Kita cari lagi, bro. Bismillahirrahmanirrahim. Pas, bro. Harus bismillah dulu, bro. Baru pas, bro. Plung, langsung nyot. Oke, bro. Langsung, bro. Is. Pas, bro. Yoi, bro. Is. Yoi. Us. Lawan, bro. Yoi, bro. Sensasinya, bro. Pakai joran pena, bro. Mantap, bro. Size-nya agak gede, bro. Luar biasa, bro. Mancing lagi, cuy. Lempar lagi, cuy. Alhamdulillah. Cari lagi, cuy. Yoi, strike, bro. Mantap. Yoi. Mantap, bro. Cing lagi, cuy. Lempar lagi, cuy. Lumayan ini, Wak. Ya buat teman-teman tuh yang mau selada ya, Roh. Ya, yang mau selada nih, guys. Oke. Di daerah Pangandaran. Seladanya ada di daerah Pangandaran ya. Oke, Pangandaran nih selada. Jadi hubungin aja Irul Hidroponik. Nanti kontaknya kita taruh di deskripsi atau di video ini ya. Tuh. Jadi yang mau order selada hidroponik area Pangandaran nih, tuh. Pangandaran, Ciamis ya. Sampai Ciamis bisa nih ngirim. Karena kita ada di tengah-tengah juga, jadi dekat dari Ciamis sama Pangandaran ya, tengah-tengah jadinya. Mantap, bro. Seger-seger banget, bro, tuh. Mantap. Oh, ini yang tadi pagi dipanen. Tuh. Ini yang udah dipanen-panen, bro. Tadi pagi 10 kilo. Berapa? Nanti sore berapa? 6 kilo tuh nanti sore itu. Teman-teman yang di daerah Pangandaran, silakan tuh kalau mau coba apa namanya tadi, selada ya. Selada ya, selada, iya, iya, selada tuh. Mantep, bro. Biasanya buat barbekyuan ya, ala-ala makan Korea tuh. Dia makanannya kayak gini, bro. Selada, bro. Mantep banget, bro. Nanti hubungin aja beliau, Irul Hidroponik. Oke, bro. Oke, makan lagi, manis. Ayo, oke, bro.
Yoi bro. Wih, wih, akhirnya bro, betoknya mau makan bro. Alhamdulillah bro, ini bro yang cari bro, betok bro. Mantap bro, alhamdulillah. Mancing lagi cuy, lempar lagi cuy. Kita cemplungin lagi bro. Jadi karena udah lumayan banyak, ada kayaknya 15 ekor ya bro? Ada. Ada tuh 15 ekor, cukup nih buat lauk. Lauk sore. Nah, kita udahin dulu kawan. Ya, ini tuh lumayan prosesnya. Mantap. Oke teman-teman, kita udahin mancing kali ini. Makasih yang udah nonton. Semoga rezekinya lancar terus. Semoga terhibur. Semoga next trip bisa lebih apa namanya lebih baik lagi. Jangan lupa support channel kita dengan cara like, comment, and subscribe. Terima kasih. Mancing lagi cuy, lempar lagi cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.